Nggak tahu, Bu. Kayak ada yang dorong saya, Bu. Ada yang ngedorong? Dasar tukang. Descartes mengatakan, karena manusia itu berpikir, maka mereka itu ada. Tapi kekuatan pikiran yang tidak terbatas dan keterbatasan pikiran manusia dibatasi oleh dirinya sendiri. Oke, sampai sini dulu. Kamu nyolek saya ya barusan ya? Kalau mau nyolek itu bilang, biar saya kasih nih colek yang banyak juga gak apa-apa. Bis kamu cakep sih. Kamu pikir saya perempuan apa? Nyolek-nyolek sembarangan, enak aja kamu. Mahal dikit juga gak apa. Kurang aja! Lu orang digampar malah ditawain. Bagi dong. Kamu pasti lahir pada saat gerhana bulan. Kok tahu sih, Bro? Tentu aja tahu. Nama lu kan gerhana. Kalau enggak gerhana bulan, gerhana matahari lu lahir. Betul enggak, Bro? Iya. Ada betulnya. Tapi gerhana ini lain. Kenapa lain, Prof? Kamu lahir pada saat kekuatan alam sedang tarik-menarik. Sehingga gravitasi bumi turut mempengaruhi kekuatan. Terus gimana, Prof? Apa sih? Kita cari bulan. Ingat nggak dengan rencana kita? Nah, iya, gue lupa. Buk banget lu. Ya, untuk lebih jelasnya, nanti malam kamu boleh datang ke rumah saya. Mak, gimana, Mak? Wah, gue gak tau deh, gue ada janji ya. Sorry ya. Nak, nak! Mak! Payah lu, Mak. Payah, Bang. Kenapa lu? Tahu mulut gue nih. Lu ngapain sih ngebisin gue? Oh, nyong mulut lu. Ya jangan ngomong, gitu gue tahu. Resek lu, ah. Jadi lu yang ngondrong, mana lu tahu? Bang, Bang! Mau ikut gak ntar malam? Ntar malam? Iya. Aduh, gimana ya? Gimana juga boleh. Tapi gue gak bisa pulang malam. Emangnya kenapa? Gue bisa digantung sama nyokap tiri gue. Eh, sumpah nih sama Siri. Kita gede diem. Ngaco kamu. Ya udah deh, gue duluan ya. Iya dah. Oke. Bukan main dah. Demplon bener. Aduh, aduh. Gimana bulan? Gak mau dia. Sama lo sih mana dia mau. Eh, maksud gue bukan itu. Itu sih gak level dah sama gue. Lo tau kan, Michael Jackson nanya putus sama gue. Saya gak marah kok.
Gimana sih kalau jalan? Lihat-lihat dong. Eh, bulan nggak mau, gerhana nggak mau, bagaimana nih? Nah, gua aja nggak mau. Aduh, lo lagi nabrak-nabrak gue. Maafin non, ama hambamu yang ganteng ini. Apa? Ganteng? Ganteng, mendingan lo tabrak aja tuh bajaj saudara lo. Kamu lihat, begitu kuatnya pikiran manusia. Freud membagi dalam tiga kategori. Id, ego, superego. Nah, dalam Islam pun ada dua macam ilmu yang dapat dihubungkan dengan kejadian ini. Ilmu kasbi, ilmu yang dipelajari. Dan ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan oleh Ilahi Rumi. Daya id yang padu, energi yang tidak terbatas. Ini bisa terjadi akibat daya tarik alam seperti gerhana bulan. Tapi id itu kan antisosial, Prof. Betul. Tapi kekuatan id bisa diarahkan menjadi lebih sosial. Terima kasih Prof buat kuliahnya. Saya harus pamit dulu, masih ada urusan. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Mari. Gimana ini semua gara-gara lu, goblok? Nah, lu ngapa gak ke kiri aja? Tanya lu orang Jakarta. Jangan takut, tenang lu. Ini urusan gua makan atu-atu nih. Eh, gimana? Gua udah dipaksa nih. Awas. Jangan pisahin. Awas lo. Sudah kubereskan, mayatnya sudah kubuang di kali. Bagus. Dan jangan sampai ketahuan jejaknya. Paham? Baik, bos. Untung lu dateng, nak.
Kalau lu tadi nggak datang, nak, udah gua abisin tuh orang-orang. Lagu lu, telana lu aja tuh, kaki lu gemeteran, telana lebih basah tuh. Udahlah, lagian kalian nyari berita yang enggak-enggak aja juga. Mereka lolos, bos. Lolos. Lolos. Masa melawan dua orang ingusan begitu saja? Kalian sampai bisa kalah. Pokoknya aku tidak mau tahu. Mereka harus mati. Selamat lu. Siapin gua nih. Mak, maju dulu, nak. Lagu lu. Udah lah, jangan ribut lah. Lagi nih, lu masih pengen lihat kehebatan gua kan? Udah, ayo. Bodoh. Kalian dia, wajahku sekarang terpampang di koran-koran hanya karena ulah dua bocah ingusan yang memotret waktu itu. Kalian lihat! Dan kamu, kalian bertiga harus tahu resikonya. Ngerti? Iya, bos. Paham? Paham? Bos. Jadi kekuatan pikiran tuh nggak terbatas ya, nak? Iya ya, kata Pak Profesor sih bisa dilatih gitu. Wah, asik dong. Ya tapi lu harus punya bakat dari kecil pas baru dilahirin. Wah, kalau gitu gua bisa dong. Kata nyokap gua lahir nyungsang. Pantes bibir lu nyungsang begitu. Gitu. Ngatain gua mulu lu. Lu kira apa nyungsang? Ngapain lu? Diam lu, gua lagi konsentrasi nih. Biar tuh cewek nyung gua, ganggu aja lu. Kok mie saya pedes ya? Mie kamu pedes nggak? Enggak. Tuh kan, dia deketin gua. Lu lagi ya, mandangin perempuan kayak mau dimakan. Kurang pedes ya nih, gua tambahin nih. Jangan ngomong lu, orang kuping gua panas begini dicawain. Tapi hari ini Bulan harus mites. Apa itu mites? Mites. Yang mama tahu tuh cuma midnight. Apa kabar? Hari ini aku gak bisa ikut mites. Soalnya nyokap ulang tahun. Aku gak diundang nih. Ya jelas diundang dong. Kamu tuh bercanda aja sih. Tapi sulap. Itu namanya proyek gede. Bagus. Bereskan mereka. Faham? Kau ini tidak pernah belajar superior ya? Bukan superior, tapi interior, mah. Bahasa kau lah itu. Tenang. Tenanglah. Oh, kalau itu sih nanti. Teman-teman kau itu kan punya handphone, hah? Handphone, mah. Iya. Lu ingat nggak? Wah, kacau dah. Kita kan baru masih Bulan. Thank you.
Ah!